peristiwa pasukan 40-an anggota Kodam 1 Bukit Barisan geruduk Polrestabes Medan menjadi perhatian publik. Secara khusus, pasukan yang dipimpin Mayor Dedi Hasibuan ini menuntut penangguhan penahanan seorang warga sipil yang menjadi tersangka pemalsuan surat tanah. Mayor Dedi berdalih, anggota Polrestabes Medan menyalahi SOP. Namun ada fakta lain yang menyebut Mayor Dedi Hasibuan merupakan saudara dari si tersangka mafia tanah Ahmad Rosyid Hasibuan. Tindakan Mayor Dedi yang sok keras mendebat polisi langsung disalahkan oleh Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Laksamana Yudo memastikan aksi Mayor Dedi tidak mewakili siapapun dari institusi TNI. Sang Panglima TNI pun perintahkan Puspom TNI turun tangan mengusut aksi Mayor Dedi dan pasukannya, termasuk pemeriksaan terhadap Kepala Satuan Hukum Kodam 1 Bukit Barisan yang dianggap memberi izin pada Mayor Dedi. Laksamana Yudo pun berjanji tindak tegas terhadap prajurit yang melakukan pelanggaran serta tak akan melindungi siapapun.